Assalamualaikum guys. Halo guys. Sekarang jam 7 dan hari ini kita ada kuliah 4 madah ya. Yep. 4 madah dari jam 7 sampai jam 3. Itu tanpa space. 2 jam per madah. Keren banget gak sih guys? Itu dari jam 7 sampai jam 3. Ini salah satu bukunya aku bawa. Ini kita belajarin tentang usul fikih guys. Usul fikih. Tapi pagi ini kita belajar akidah dan itu mushtarok gabungan sama cowok juga. Tempatnya di sana dan kita jalan kaki karena memang kita tuh deket ya, kampusnya deket. Kalau yang di sana itu deket banget, paling sekitar 5 menit ya kita jalan. Kalau yang di sini paling sekitar 10 atau 15 menit ya, sekitar 10-15 menit lah, tergantung lari enggaknya. Dan sekarang kita mau masuki ganti pelajaran selanjutnya, yaitu ushul fikih. Nggak boleh dicium-cium. Wangi. Kalau di Jawa tuh nggak boleh cium-cium. Nggak boleh. Oh iya, nggak boleh. Biasa mau jajan ini di tempat baru. Cium di jalan. Ini review makanan jalanan tadi. Iya, makanan jalanan. Street food. Kita review street food ala Sudan. Waduh. Ja, berasa lagi di kelas anak SD gak sih? Bang guys, ada ustazah. Ini buat apa dikaretin? Biar gampang, makanya nggak ribet. Kita kan ini bisa 1. Bisa 2 kan. Biar cepat, biar gak hilang-hilang. Terus karena kok 2, karena kok 2. Biar kreatif, biar episode selanjutnya ya. Aduh, mantap ini. Karena bisa buat penghapus ya. Halo teman-teman, jadi sekarang pelajaran usul fikih dan kita lagi jam pos ya. Ya, kalau nggak ada ustazahnya ya kita. Iya. Oh iya, biasanya tuh orang-orang ekspektasinya ke pelajar Timur Tengah itu kalau belajar pakainya kitab-kitab ya, kayak gini-gini gitu. Nah, di sini tuh ternyata emang nggak semuanya kita belajar pakai kitab gitu, tapi pakai mudzakirah juga. Nah, mudzakirah ini apa? Mudzakirah tuh kayak mulafas dari kitab-kitab gitu loh. Jadi kayak dibentuk kayak gini, fotokopian. Jadi kita belajarnya kayak fotokopian gini. Kecuali kayak ini kan usul fikih, ada juga yang bentuk mudzakirah, ada juga yang kitab gitu. Nah, yang lain ini benar-benar mulakhas. Dan selain di sini juga misalnya teman-teman malas beli mudzakirah itu juga ada PDF-nya. Jadi ada PDF, ada yang bentuk gini, ada yang gini. Nah, itu belajar kita. Terus juga kita tuh medianya ada yang pakai sasha. Jadi di sini tuh kita tuh ada apa ya? Di sini disebut dengan Sabbūra Dhakiyya. Wow, keren banget ya, Sabbūra Dhakiyya. Iya, karena papan tulisnya itu kita udah nggak kayak papan tulis Singapura lagi, nggak di sini. Tapi ada, tetap ada. Cuman kita di sini biasanya gunain Sabbūra Dhakiyya itu buat ini, buat media belajarnya kita. Yeah. Bisa dilihat di Sabbūra Dhakiyya-nya ya, layar gitu ya. Kemudian ada juga yang memang masih pakai papan tulis, masih ada. Kemudian ada yang memang benar-benar gak pakai media, cuma ngomong dan memang gak ada soundnya. Apalagi kalau mushtarok ya. Kalau mushtarok itu misalnya musim panas, mati listrik. Wow, aduh. Itu mushtarok itu kan dari kita misalnya kuliah di Rosah. Itu ada kuliah juga, kuliah Quran, kuliah apa, semuanya tuh gabung dan jadi satu koah. Misalnya musim panas kan sering mati listrik. Kalau mati listrik itu kipas mati, AC, sound gak ada, dan ya udah bisa bayangin betapa full kelas, terus ustadznya ada di depan dan kita udah yang panas-panas gak denger ya, dan rame banget. Itu bisa kalau misalnya dihitung itu gabungan dari sekitar 6-8 kuliah. Coba, wow, itu banyak banget ya guys. Sedangkan satu kuliah aja tuh bisa mencapai sekitar 4-50 orang. Itu tergantung kuliahnya apa aja. Bayangin kalau misalnya itu digabung, jadi satu kelas 6 kali 5 itu sekitar 300 orang, belum lagi kalau digabung sama Iwan, waduh itu betapa malunya kalau misalnya kita datang terlambat. Dan apa namanya, kalau kita juga nggak tahu ya, kamu pernah kuliah di Indo nggak? Belum pernah, aku juga belum pernah. Soalnya aku fresh graduation-nya. Mungkin teman-teman juga bisa sharing kalau di kuliah di Indo tuh bagaimana, apakah sama dengan kita yang ada musyarok ini? Terus medianya pasti udah beda banget lah kalau yang Indo ya. Halo guys, seperti yang barusan teman-teman lihat, di IUA ini untuk pakaian masih bebas ya, boleh berwarna-warni. Tapi untuk beberapa universitas lain itu mewajibkan memakai pakaian yang berwarna hitam seperti abaya-abaya Sudan. Nah, teman-teman juga perlu tahu nih, di depan kampus biasanya banyak yang berjualan. Ada yang berjualan magamuda, kemudian ada buah keliling, dan ada banyak lagi. Di dekat kampus juga banyak rumah makan. Ada makanan khas Sudan, ada khas Indonesia, ada juga khas Yaman. Aku biasa sarapan di sini nih. Murah dan tempatnya santai sambil menikmati pemandangan orang lalu lalang. Di dekat kampus ada juga kafe Indonesia loh yang bisa buat istirahat sebentar sebelum lanjut kuliah lagi. Kemudian juga ada banyak tempat perfotokopian dan supermarket langganan. Gimana? Asik kan? Semuanya dekat kampus loh dan bisa ditempuh dengan jalan kaki aja. Dan ada juga Taman Kampus Putri nih. Orang-orang biasanya pada bawa tikar untuk makan, nyantai, juga belajar di sini. Oh iya, karena udah zuhur, kita sholat dulu yuk di Masjid Kampus IUA Putri. Alhamdulillah, kita selesai dakwah pelajaran yang keempat. Capek gak? Kayak lumayan sih, lumayan. Tapi hari ini nggak, ya lumayan seru ya. Nggak kayak kemarin tuh ngantuk banget aku. Dan mohon maaf belum bisa di shoot keseluruhan, mulai dari model ustazah atau ustadznya tuh gimana ngomongnya, karena memang apa namanya takut ya kan kita dilarang mainan HP ya. Ya di sini tuh agak sensitif masalah kamera, HP dan lain-lain. Kalau misalnya dikeluarkan ya biasanya. Ya jadi kita nggak bisa nge-shoot sampai seluruhnya gitu. Dan mungkin teman-teman kalau pengen tahu info lebih tentang IUA itu ada di videoku di atas ini, oke? Dan kalau teman-teman juga bisa komen perbedaannya mana sih kita IUA ini dengan kuliah di Indonesia. Nah itu perbedaannya gimana, apa aja mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa support terus Lutev Channel dengan like, comment, share, subscribe.